keluar 6:30. Lepas tu pukul hampir pukul 7, setup yang sama. Setelah setengah jam ada orang yang baru nak follow, kita kata, kita cadang pada yang baru nak entry boleh follow signal ini. Maksudnya signal nombor 4 tadi. Atau pada yang margin banyak dan jelas setup risk dan reward boleh entry. Maksudnya di sini kita ada cadangan setup yang sama, kita bagi peluang siapa yang baru nak ikut ataupun nak tambah entry. Jadi di sinilah tempat yang saya entry. Maksudnya saya cakap tu saya pun entry. No? Okey. Oh, sedap nampak orang yang makan goci. Kita tanya dia, boleh makan goci? Sambil-sambil, kalau trade dekat rumah, anda nak makan goci ke, anda makanlah. Kami tak bolehlah di depan klien. Kan? Di depan klien. Jadi, nampak tak molek orang kata. Nampak tak molek. Okey, pukul 9 dah berlalu 23 minit. Pukul 9 dah berlalu 23 minit. Macam mana nak buat live TikTok ni? Asal macam kenal. iPhone kan? Boleh, boleh, boleh. Kami tu yang the best sebenarnya. Tengok candle lah, eh, sibuk nak entry je. Tengok candle lah, eh. Sibuk nak entry je. Okey, kalau nak entry ya, saya tak faham apa yang nak disampaikan. Tengok candle. Okey, mungkin ada candle-candle yang yang dikenal pasti. Selalunya Engulf, Hangman, Hammer. Lagi apa lagi candle-candle lah. Macam-macam lah candle kan. Tapi untuk confirmation, jika macam kami guna SNR kan, support resistance lah basic lah. Itu adalah paling, orang kata paling wajib lah semua orang tahu kan. Yang gunakan candle pun boleh juga. Guna candle pun boleh juga. Tak salah. Contoh keluar Engulf, tapi tak ada confirmation lagi. Pada saya kena tunggu confirmation. Contoh mana ada Engulf. Engulf. Apa? Engulf cell. Contohlah kata ada Engulf cell kat sini. Ni dekat ni. Ni Engulf cell lah kan. Dekat mula-mula pagi tadi. Betul ke tak? Tak saya bukan tak yang betul lah kan. Okey, ni Engulf cell lagi. Ni Engulf cell. Nah, dia dah makan body sebelah. Okey. Tapi untuk confirmation, dia perlu break support jugalah kan. Boleh je nak entry sini. Tapi kalau dia naik ni, kena cut loss lah kan. Kena cut loss lah. Itu je, nak guna apa pun tak ada masalah. So, tengok candle lah weh. Kalau nak entry je, memang ada orang kata apa, mazhab-mazhab dia. So, apa saja tindakan, pastikan jelas risk reward. Pastikan anda analisa sekurang-kurangnya. Analisa, ni Engulf. Ni double top, ni triple top, ni triple bottom ke apa ke. Janji. Anda boleh. Boleh analisa dan boleh cerita kat diri kita kenapa kita entry. No? Supaya kita tak tension. Okay, ni TP max kita 78410. Kalau nak entry sekarang, tadi saya rasa masa pukul 9 dia duduk bawah-bawah support ni kan. Ada orang entry, katalah ada orang entry dekat sini tadi. Dia dah running 10 pip. So tanya, kalau sekarang dia kena jelas TP maksimum dia dekat sini 30 pip okay. Dan stock loss dia 51 pip. Stock loss dia 51 pip.
soalan mesti lah dekat resistant ataupun sekurang-kurangnya resistant yang paling dekat lah dekat sini lah. Okay, 3 layer tu dah running 10 USD lah. 3 layer tadi lah, 3 layer tadi. Entry sekarang contoh kat luar dekat sini lah. Ni atas ni kan, resistor-resistor ni paling dekat lah. 30 feet, TP pun 30 feet juga, so 50-50. So anda jelas lah dengan anda punya entry untuk sekarang lah. Untuk sekarang. So 10 USD dah ada 3. Rugi lah tutup tadi 2. Selalu kita dengar macam tu. Rugi lah tutup 2. Rugi apa? Hat tadi rugi. Nak cover balik. Apa tak mau kira lah ni, kita nak kira. Boleh lah cover balik kan. Sini tunggu. Sebab kita takut bila kita tak close, orang lain pun tak close. Ha? Tak boleh dah setengah berjalan. Ya, memang tak boleh dah sebenarnya. Yang kita cerita tadi, yang saya cadang tadi, apabila keadaan macam sekarang, kena pastikan kat mana risk, kat mana reward dia. Risk dia dekat atas, untuk sekarang lah, sell lah kan. Risk dia dekat atas ni, reward dia dekat bawah ni. So sekarang di sini, tarik lah saja ni. 33 pip. TP 31 pip. No? Anda nak nak ada keadaan 50-50. Keadaan 50-50. Boleh je janji anda. Janji anda ni lah, anda jelas lah dengan risk reward tu. Setakat sekarang halangan untuk turun paling kuat adalah tempat tu lah. Maksimum kita punya TP sell. Muah ada apa-apa nak cakap tak? Ada. Ready for close. Ready close. Muah kita ready for close sahaja. Video close. Masih valid sell. Ya, masih valid sell. Kita tunggu TP maksimum kita 7841. Target buy kat mana nanti? Target buy adalah kita kena tunggu price reaction. Muah punya cadangan? Target buy kita tengok scalping sekarang ni, so kalau sampai yang dah biru tu boleh ke close. Kita tak ada target, kita target kita nak profit, kita bukan nak target TP. Dengar tak suara Mohak? Tulis Sat? Dengar tak suara Mohak? Dengar, kita tak dengar. Sebab Mohak ada di hadapan saya. Sebab seorang punya komputer ni Mohak Muhammad dengar. Hanif Abu Hanifah Abu Hanifah kan? Ha? Ha, okey. Alright. Kalau kita cerita pasal target buy dekat mana, bagi dia ada reaction sat. Bagi dia ada reaction sat. Kalau kita cerita target buy tu, kita kena buka time frame besar. Kalau kita memang kita cerita time frame besar apa yang jadi. Kena TP 3. Dan TP 3 time frame besar tadi decision point memang susah dekat H1 kita dapat sampai 4 batang 2G. Tak silap saya. Setakat yang tengok tadi ah 1 2 3 4 ni. Kat sini. 1 2 3 4. Apa dia buat kita pun tak tahu. Huh? Tapi kita ada resistance ni. Tadi juga ada resistance juga kat sini. Huh? Okay. So running $11. Saya beranggapan so kita punya sahabat-sahabat pun ada juga bagi cadangan dalam chat ni. Seronok weh, seronok. Ampun seronok macam ni. Jangan close, jangan close pula dah. Jangan entry bila tengah. Betul tak? Kita pun cerita juga. Kita tak kata jangan. Kita kata anda boleh jelas, anda entry lah dekat mana-mana pun. Kan? Cuma saya rasa macam tak berbaloi lah kan. Ada confirmation tak? Confirmation dia setakat sekarang ni dia tak masuk lagi lah dalam tempat sell ni yang mula-mula dia break ni. Okay, kita tanda lah, kita cerita lah.
Saya rasa semua anda semua anda semua faham, anda semua pun pandai trik kan. Kita story ni ilmu ni adalah yang terbaik apabila selalu di sharing dan selalu diulang-ulang dan diamalkan. Macam ustaz tu noh. Macam ustaz tu aku. Okey. Ni tempat dia break. So perangai lah kalau SNR dia break, dia test balik tempat dia break and then dia sambung buat. Bukan buat lah, sambung direction dia. So kalau bear dia break support, dia akan duduk bawah and then dia test tempat dia break and then dia sambung bear. Bear tu maksudnya bearish lah. No? So di situ juga contoh kata dekat sini support dia buat satu resistance dekat sini, maka support become resistance untuk dia sambungkan penurunan dia. Macam tu je stand up. Nah. Sama juga dengan resistance. Resistance kita dapat dia dekat sini. Kita dapat dia dekat sini. No? Tempat dia break and then di sini dia dah test dah. Dia dah test dah, dia sambung naik. Dia sambung naik. Tadi kami bagi buy pun saya rasa duduk dekat-dekat sini kot. No? Kita tak bagi dekat ni test sebab kita nampak halangan sebelum dia lah. Maksudnya history sebelum dia. History sebelum dia, kita tanda tengok lah. Ada apa lah. Kadang-kadang dia kena anjing ni kot, belek-belek. Dia masih duduk dalam ni. No? Yeah, ni ada satu rejection, ada video saja. Video tadi ada cerita pasal rejection ni. No? So kita tak biar lah, kita biar dia berjalan dulu lah. Kita cari tempat best untuk entry. Tapi tempat best tadi entry pun biru jugalah muka. Kan tu tunggu. Tu tunggu berapa jam. Buat macam mana, macam tu lah trade. Okay, itu adalah kita dah tunjuk dah apa yang jadi untuk RBS ataupun satu lagi SB support become resistant dengan resistant become support, dua tu. No? Tuan Mohan tak nampak lagi tempat entry ya. Tempat entry ataupun tempat re-entry. Jadi position kita ni hold sekejap. Dan lagi kita nampak dia nak pergi mana ataupun tempat re-entry ke apa ke, kita ajak sama-sama. So tinggal $5 weh aku punya. Aku je tinggal $5. Nak cover balik tadi kan. Kita boleh close je. Saya tulis dekat sini semua anda running profit berapa sejak pukul 9 ataupun tulis saya pukul 9. Follow pukul 9, saya follow dari pukul 6.30 tadi kan. Maksudnya dekat channel, bukan dekat live trade lah. Saya live trade pukul 9 dah running profit, dah close. Macam tu. Sebab saya percaya sekarang anda takkan hold jika anda pukul 9. Pukul 9 press sekarang lah. Okay, sini. Katalah pukul 9 tadi kat sini lah. Saya percaya anda akan close. Saya percaya anda akan close. Sebab dia dah nak sampai dah dekat tempat entry. Check. So, motion ni nak close semua? Nak close? Saya close. Okay. Dah tulis kat Telegram lah. Mantap, maaf saya tak tengok dekat Telegram tu semua. Keluar signal buy guys, sorry. Jangan lewat dekat ni. Buy ni retracement lah. Jadi sekarang saya close sell. Saya close sell. Okay, close sell. Saya entry dari pukul 8.20 malam. Maksudnya izan tu dah profit banyak. Jadi sekarang dekat channel dah keluar signal buy. By Tuan Moha, oleh Tuan Moha. Jadi dekat ni saya tak ada entry dan saya entry sekarang. No? What lag pula ni? Okay, buy ni adalah retracement. Macam mana Moha? Buy ni adalah retracement. Yang mana situasi dia sekarang kita tak ada lagi direction ni. Cuma sekarang ni kita ambil kesempatan saja. Yang mana biru boleh close. Okay. Yang mana biru boleh close.
Okay. Alright. Stop loss saya akan tulis dulu 78416 signal buy. Signal buy. So siapa yang follow sekarang dia ada di bawah lah, bawah 5 pip daripada saya punya entry. Signal buy, stop loss 78416 78.416 TP maximum 79.266 9.266. So kita entry ni, kita entry ni jangan seram lah. Jangan seram lah, kena siapa yang nak entry. Ya, siapa yang nak entry. Ini adalah retracement dan biru je pun boleh close. Stop signal buy. Okay. Nampak. Tak nampak lah no. Cau. 416 78 78 416. Okay. Tujuh sembilan dua enam. Okay, atas lagi, no? Resistant tu. Okay, kita dalam mode scalping, jadi asal biru je boleh close, no? Asal biru je boleh close. Saya masuk pagi tadi lagi, masuk tadi pagi kalau ikut MT4 jam 7.20 malam kot, sampai sekarang 4.5, Alhamdulillah. Tapi kalau saya tadi tak sempat close, boleh hold lagi tak? Okay, saya cadang close, saya kena bagi dekat channel. Saya kena close position saya. Jadi nak hold ke apa ke atas anda punya, anda punya pemahaman ataupun risk dengan reward anda. No? Jadi setiap follow ataupun setiap orang kata apa? Orang Jepang ni lah. Yalah, kalau nak hold lah. Kalau nak hold, tak ada masalah. Kalau nak hold, sebab anda masih gunakan setup yang tadi. Ini adalah last trade masih dalam mood scalping. Biru boleh close. Lepas tu kita tengok macam mana pula dia punya price reaction. Lepas tu kita pun entry. Tak kira lah, sama ada share kita re-entry ataupun kita mungkin counter balik dengan buy. Macam tu. Oh, enjoy yang bawah. Kena buat semua layer ke? Kena buat semua layer. Maksudnya kena buat semua layer. Saya tak berapa nak jelas. Tapi tak apa, saya cuba fahamkan. Nak kena buat semua layer. Dock. Dock ni maksudnya kalau kena buat semua layer. Kena buat semua layer. Kalau anda jelas dengan anda punya risk dengan reward, anda nak buat semua layer, buatlah. Saya, okey, saya layer, okey. Mungkin kot, adakah dia nak entry banyak-banyak layer ataupun sekali entry kot. Saya tak faham lah, siapa dia tanya ni, Hajar. Bukan dia, ni siapa dia, Emira is, bukan Faiz, okey. Faiz respon. Kena buat semua layer ke? Tak apa nak jelas dekat situ, tapi saya rasa kalau anda kita cerita pasal
Okey. Kita cerita pasal wait. Dah hampir stop loss. Don't worry. Cut dulu pun tak apa. Ha, cut dulu pun tak apa. Siapa yang tak tahan boleh cut dulu. Ha, siapa yang tak tahan boleh cut dulu. Jangan rasa. Position adalah baik. Okey, semua layer tu maksudnya jumlah lot lah. Kita cerita pasal jumlah lot lah sebenarnya. Dia bukan cerita pasal layer. Dia sebenarnya cerita pasal jumlah lot. No? Cerita pasal jumlah lot. Jumlah lot dekat sini maksudnya kalau satu scene, 5 layer dah bersamaan dengan lot 0.05 scene. No? Jadi cerita pasal jumlah lot, bukan cerita pasal apa? Bukan cerita pasal kena layer ke tak layer. Okey. Jika anda seram, saya cadangkan anda cut anda punya apa? Buy tadi. Sebab apa? Sebab kita dah maklum bahawa untuk scraping biru je kita boleh close. Tapi kalau nak terima tu adalah kita punya stop loss. Sebab kalau faham stop loss sell adalah di tempat 78416. Stop loss buy. Dan di situ adalah tempat yang dia dah test dah sekali. Dan sebenarnya dia susah lah. Nampak macam susah, tapi tak apalah, kita bagi TP maksimum juga. Lepas tu kita cadang untuk buy. Cadang untuk buy selepas nampak dia nak turun susah kan. Berapa kali nak turun ni, lepas tu ada rejection satu. Ni kita cadangkan buy dengan keadaan retracement. Dengan keadaan retracement, maksudnya retracement ni memang keluar TP sampai 5. Contoh macam sell tadi lah, TP sampai 50 pip dan buy pun sampai 50 pip. Tapi dah biru, kita boleh cadang untuk close position. No? Kita boleh close position. Okay, saya nak close ke dock lagi? Saya nak close ke dock lagi? Okay, seperti saya kata tadi, saya kena cakap. Saya kena tengok. Saya mohon ni, saya ada harga turun juga inflation sebenarnya. Jaga MM ni guna lot terlalu besar. Jaga MM dan jangan guna lot terlalu besar. Close biru. Okay. Bila mati kita akan close. Okay. So siapa yang seperti yang kita, saya cakap, seperti yang kita cadang, siapa yang tak tahan tu, dia nampak sampai duduk bawah tu, dia nak close, dia boleh close. Maksudnya close ni cut loss. Cut loss, bukan close, cut loss. Okay, cut loss. Okay, biru je, saya akan close saya punya position. Dan saya rasa anda pun, saya rasa ramai yang dapat kat bawah ni kan, tak biru lagi. Tadi siapa yang takut kat loss katanya? Tapi siapa yang takut kat loss katanya? Ya, betul. Kenapa kita kena kat loss? Sebab kita nak ni lah. Sebab kita nak jaga kita punya emosi dan duit kita supaya tak loss. Tak loss banyak. Okay. Katalah. Idea dia nampak nak naik, tapi dia tak naik lagi ni. Kita pun takut lah. Okay, sekurang-kurangnya saya rugi 51 sen daripada saya rugi berapa? Amal kita kira tengok. Sebab tu lah kena cut siap-siap scaping 3.3 33 pip, maksudnya $3.3 kali dengan 2 sen $6.6. Betul macam ni. No? Boleh. Boleh dapat lah. Okey. Saya percaya semua dah biru.
Saya harap, bukan saya harap, saya percaya semua dah biru. Sebab saya rasa saya entry cepat. Entry cepat ni bila price tu dah duduk atas. Dan kita sambil-sambil tu kita ada cakap boleh buy. Boleh buy. Maksudnya saya entry, lepas tu saya cakap sambil cakap tu price tu dah duduk bawah. So saya percaya saya dah untung 9 sen. Saya percaya ramai yang dapat dekat bawah. Dekat bawah. Dah close biru. Ini biar profit biru. Siang semalam admin kurang nampak biru. Okay. So risiko saya lah ni, kalau saya close lah ni, wah ampas ronok. Ampas ronok lah. Kalau saya close tadi 9 sen tadi, tak selamat. Sebab price ni volatile. Bukan price ni volatile, price ni bergerak. Memang saya mesti saya rugi. So saya akan bagi dia 2 kupang. Kalau saya rugi bawah ni. Saya tengok jasa tak payah sampai sini lah. Sampai sini pun saya nak kalah lah ni. Kita ada support baru kan. Macam ni lah price reaction. Ini yang disebut sebagai price reaction. 78504 adalah new low. Bukan new low, higher low. Higher low. Okay. Tadi kita punya stop loss dekat 78416 lebih kurang kat sini lah. Okay. Sini duduk ada 20 pip kot. Oh sorry, 10 pip je. Kan? Okay, kita dah ada support. So kita tahu dia beri support ni, dia boleh duduk bawah lagi. Kan? Jadi ini boleh jadi juga sempadan untuk kita kat loss. Okay, boleh dapat M15 full lagi ke buy? M15 nak lambat saya nak tengok M15. Apa nak tunggu pergi mana? Tunggu pergi dekat support tu. Okey. Saya beranggapan ramai juga kawan-kawan dalam ni, trader-trader dalam ni yang pandai. So macam ni lah kita sharing kita punya idea kan. Kita tegur kawan-kawan kita dalam ni kan. M15 kita buka lah sat. Mungkin dia nak tunggu support. Sampai support bukan resistance. So sama je level dengan M5. Tapi dekat mana kita tak pasti. Kita tak pasti. Sini ke? Sini ke? Sini ke? Kan? Okay, kita tak pasti. No? Kita tak pasti. Jadi macam itulah total dia. Saya dah running 49 sen. Alhamdulillah. Nak close pastikan. Tengok. Ni amat lah. Lebih. Okay, saya close satu. Saya dah untung 12 sen. Saya dah untung 12 sen. Tapi kita tahu Last sampai situ dulu. No? Sampai 7-8. Tapi ini dengan shadow apa semua ni, kita tahu kat mana ni. Kita tahu kat mana. Ni middle BB M5. Middle BB, tak sampai middle BB. No, tak sampai middle BB, tapi ada juga support. Kalau orang yang guna body, dia akan pergi sampai sini. Middle BB M15. Macam mana? Tapi masih dalam zone lah. Dia bukannya pembaris sangat. Dia 7884 boleh sell lagi. 7882 boleh sell lagi. Macam tu lah. So tak ada. Kalau apa faham SBR, support bukan resistant. Support ni support bukan resistant lah. So kita tunggulah become resistant tu. Support kita dah ada, kita tunggu become resistant. Kita tunggu become resistant. Orang pun ronok. Ni satu lagi tak mau close. Tak mau close lah. Cuba. Okey, kita buat live ni. Kita tengok betul dah dia boleh pergi kat situ. Kita dah tengok TP maximum sell tak sampai lagi. Tapi kita dah close, kita dah masuk buy, dah biru, dah close. Kan? Kita dah tahu technical analysis dia boleh buat SBR, support become resistant. Dan kita tengok dia dah buat dah kat sini, kita dah tengok dia nak pi test balik tempat break dia. Dia pi test tak? Tak pi pun. Dia nak pi bila kita tak tahu. Lepas ni kita contoh keadaan lah ni. Kita tak contoh keadaan setengah jam esok ke.
Setengah jam lagi ke? Kita tak cerita, kita cerita keadaan lah ni. Muah punya style macam tu. Muah abang suruh hampa gelus. Tapi saya tak gelus. Gelus satu je. Tapi tak apa. Kita tunjuk lah ni. Bos cakap jerit-jerit kat mamak ni. Syafi'i okey. Syafi'i kata bos cakap jerit-jerit kat mamak. Kat mamak tu ada satu mamak tu nama lebih kurang Syafi'i juga lah. Syafi'i lebih kurang macam tu lah. Ada dekat Taman Rakyat Mogong tu lah. Dekat Rustam. Sedap juga. Memang bagi-bagi selalu juga makan kat situ. Okey. So technical analysis adalah cerita pasal itu. Dan price sekarang pun dia aduh nak ketepatan ke mana saya tak boleh bagi ketepatan. Okey, 8 minit jam 10 malam. Oi. Jam dah noh. Okey. Kalau ketepatan orang guna body. Ketepatan M15 7884. Ketepatan M5 78822. Kan? Nak pakai yang mana? Pakailah mana-mana pun. Janji kalau tak sampai jangan marah. Tak sampai jangan marah. Doa tak boleh. Lepas semua saya makan kuci. Lepas semua saya makan kuci, dia kata tak boleh lah. Kan? Dia macam lecturer mengajar. Kita duduk kat depan ataupun cikgu mengajar duduk kat depan dan makan kuci. Kita makan kuci. So saya beranggapan saya ni ataupun cikgu tu sendiri lah makan kuci. Cikgu tu sambil duduk ni makan kuci. Duduk mengajar. Nampak tak steady ya. Tapi kuci tu habis lagi. Taulah saya suruh dia pun beli sehari juga. Okey. Saya percaya anda semua biru. Saya percaya anda semua biru. Nak turun undang kod H1 dah. H4 pun nak junam. Okey, cerita H4 ni saya tak percaya betul ya. Pelik kalau dia naik. Saya geram. Candle ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 candle bull tu. Kalau dia naik terus sampai atas, memang dia something lah. Memang dia cukup-cukup something lah. Tak ada candle apa-apa pun dia naik atas. Dia naik dia tak ada reversal ke apa, dia naik terus. Pelik. Kecuali time frame kecil lah, time frame kecil dia buat kerap lah. Tadi pun ada kawasan. Ni dia dah break bawah, ni support kan. Apa tengok kan, ni support kan. Saya nak keluar dulu lah, duduk sembang apa-apa untung saya OG. Saya nak close. Okay. Saya tak ada position buy. Saya tak ada position buy dekat live trade. Dekat channel, kita ada cadang. So dekat channel, kita ada maklum. Tapi live trade, anda agak beruntung lah. Man, saya tak kata anda, saya membuatkan anda untung. Anda beruntung. Anda boleh live dan berfikir bersama-sama. Saya syok. Berfikir bersama-sama. Berfikir bersama-sama. Saya nak cerita apa tadi. Saya lupa. Okey. Naik tanpa tanda. Naik tanpa tanda. Ni kita cerita. Kalau H4 tu dia... Ya, dia dah. Padam. Okey. Yang ni, dia dah break support. Ni support ni. Support. Dia dah break. Okey, lepas tu dia naik. Dia naik ni tak ada tanda langsung. Kecuali ni apa doji ni. Doji ni pada saya paling saya tak percaya sekali doji ni. Okey, orang ada juga yang orang kata doji sebagai reversal. Tapi kalau reversal kenapa dia tak turun? Dan ini kan. Kenapa dia naik pula? Sepatutnya dia naik, doji dia turun. Jadi dia turun, doji dia naik. So bertentanglah. Kan, dia naik dia kena turun, ni dia turun dia kena naik. Betul ya ni. Dia turun dia naik. Tapi yang ni dia naik, dia naik. Jadi doji ni adalah satu candle yang mana dia tak ada arah. Dia tak ada arah. Dia boleh pergi mana ikut dana ya. No? Jadi kalau H4 work panggil macam tadi tu. Kalau orang mesej saya nak kata apa? Saya kata minta maaf tuan.
Ada minta kena minta maaf lah, hampa tengok lah ni. Kalau the next week sampai atas ni pelik gila, memang pelik gila. No? H4 tu cerita H4. H4 kita kena tunggu pukul 12 lagi. No? Tadi pukul 8 dia dah close dan kita kena tunggu pukul 12 pula. Tapi jangan cerita pasal H4. H4 lambat lagi ya. Kita cerita pasal keadaan live trade di Zoom sekarang bersama Resident Trader Club dan bersama dengan Tuan Mohor. Dan saya lupa untuk up video untuk sesi tengah hari dan sesi malam. Jadi kami sampaikan pesanan dekat sini. Siapa nak buat, siapa nak buat lah. Siapa nak claim baju, boleh claim baju. Siapa saya buka? Which one? Boleh claim baju. Hantar dekat admin. Lagi tak apa. Okey. Noh, ada aja macam biasalah. Kan setiap minggu kita ada. So siapa yang baru bersama dengan RTC, tahniah. Anda bersama community oil, community trader oil terbesar dekat Malaysia. Tahniah. Dan sesi live trade diadakan setakat ini tiga malam. Setakat inilah 3 malam, iaitu pada malam dia ikut signal provider. 3 malam sebelum ini dia kita starting pada hari Isnin bersama Tuan Azam. So Tuan Azam untuk bulan Januari ini dah tukar tugas pada hari Rabu. So esok ada live trade. Nah, esok ada live trade. Dan semalam hari Isnin bersama Tuan Sayuti, dan malam ni bersama dengan Tuan Mohor, saya punya cikgu, saya punya sifu, dan saya lah, saya tukang goreng. Saya tukang goreng. So, percaya dengan tak percaya, saya tak support bikin resistant. Apakah entry yang terbaik sekarang? Takut lah. Memang so, sepatutnya adalah sell. Tapi kita kena tunggu lagi beberapa minit, pukul 10 untuk tengok price reaction. Lagi 9 minit. Terus. Okay. Kalau guna SBR ke ni, siapa bikin resistant pun apa dia memang kita dah ada nampak price reaction. Tapi jangan salahkan diri sendiri, jangan salahkan siapa-siapa kan. Itu adalah apa yang kita belajar. Dia apa sampai bulan ni 7.8916 paling high 78973. 980 paling high sekarang adalah 985 yang tadi lah. 985. Okay, close out. Okay, percaya dengan tak percaya, percaya dengan tak percaya adalah ilmu yang kita belajar. Okay, M15. Kalau saya lah, saya cerita saya body. Kalau saya body kan, shadow guna lah. Saya guna shadow. Macam mana saya buat? Saya buat macam ni. Saya memang tak ada punya syak-syak ni. Ni kira dah syak dah ni kan. Okay, ini adalah support become resistant. No? Tengok ni aneh eh, semua orang cerita dah. Oh. Ini berdasarkan technical analysis. Naik oh no. Okey. Saya tak mau cerita pasal TP buy. Saya tak mau cerita pasal TP buy. TP buy biar orang cerita dekat channel. Okey, biar orang cerita dekat channel. Kita entry berdasarkan support become resistant tadi. Berdasarkan analisa kita, support become resistant adalah cut loss pasti ada. Ini adalah cut loss yang pertama. Kalau anda nak bertahan juga, sini adalah cut loss yang nombor 2. Boleh dapat ha? Dan ini adalah support.
Huh? Ah, tengok, debat gila, debat gila. So kita tak risau tau pasal market tu. Biar market tu jalan. So kita tak ada entry, jangan risau. Entry dia tetap kat loss dekat sini. Huh? Tetap kat loss dekat resistance mana-mana. So katakan berdasarkan M5, saya tengok dekat sini. Paling awal market level, saya panggil dia sebagai market level. Paling awal price sampai dekat sini, kita entry. Saya entry, saya entry, saya entry. Okay, saya entry. Cut loss dekat mana? Cut loss dekat resistance. Saya tak tahan margin, cut loss saya 25 pip. Kalau saya tahan margin 40 pip. No? 40 pip tolak spread lah apalah kan. 40 pip. Okay, kalau M15 dekat sini. M15 dekat situ. So saya dah akan dapatkan kotak ini. Ini berdasarkan technical analysis. Technical analysis berdasarkan teknik-teknik yang kita semua belajar. Yang kita semua belajar. Tetap ada cut loss tak? Tetap ada cut loss. Tengok tu. Ni apa hal ni? Apa hal? Nah, pada saya dia naik tanpa ada sebarang tanda lah pada saya lah. Kalau saya ialah ilmu tak cukup lagi. Mungkin ada pick up ke apa ke. Saya tak pastilah. Saya tak pasti. Pukul 10 pacok. Pukul 10 pacok. Okey. Tak baca chat, dah close line pula. Bila entry sell? Bila entry sell duduk kata pucuk pula tu ah. Dia dah break maybe ah. Kena scam terbang. Kena scam terbang. Alhamdulillah. Semua position dah close, profit 100 USD. Mana risau yang bayar tadi tu kan terbang ah. So, siapa yang dapat bayar tu? Yang mana tu dapat bayar tu anda boleh close lah. Ataupun nak ambil kan terpulang lah. Yang penting kita dah bagi entry buy. Sekejap setakat floating 2-3 USD tapi dapat 20 USD tu kalau tak hati kira risk and reward. Ayah lah. Okay. Okay, kenapa saya close kan? Kenapa saya close buy tadi? Sebab saya percaya kepada SBR tadi. Support bukan resistant. Tapi saya entry tak? Saya tak entry lagi. Sebab apa? Saya nampak zone saya dan saya nak tengok price reaction. Sambil-sambil duduk letak dengan apa? Kalau saya entry dah tadi kan? Kalau saya entry dah kat sini. Sini entry satu, sini entry satu. Lepas tu dia naik atas tu, cut loss lah. Tapi kita kena apa-apa pun kita kena tengok price reaction. Kita ada signal daripada Tuan Moha. Kita nak cari point entry. Sebenarnya kita nak cari point entry tapi tak ada tempat nak entry ni. Macam mana? Bila dah siap macam ni, lepas tu barulah kita nampak benda aneh sebenarnya. Benda aneh. Saya tak buka headset. Saya suka ni sambil-sambil okay yang buat semua ni. Zaman hang kau asal ni? Tak, tak tengok video tu kan. Sebab asal ni yang dia letak. Dia tu pun orang betul dah. Dah buat. Tapi kita masih ada channel lah. So fake up banyak fake. Ni fake lah. Fake dia naik ni, inilah saya cerita pasal halangan-halangan dia tadi. Dia dah test dah sekali ni sebenarnya. Dia dah test dah ni. Dia dah test dah. Dia naik atas. Lepas tu dia nak main test ni paling maksimum lah. Paling maksimum lah. So ni lah support sepatutnya kalau belajar. Kalau belajar. Hampir semua belajar sebenarnya. Hampir semua belajar. Kau tengok kat sini. Dia nak turun ni ada satu base. Ni base pun diambil kira lah. Base ni pun saya ambil kira. Saya cerita pasal saya. Saya ambil kira base ni, saya ambil kira support ni, ni support ni, support ni. Paling jauh ini. Tapi saya tak ambil ini. Saya ambil ini paling jauh. Tapi ini adalah support juga, ini adalah support juga. So, semua tu dia ambil kira. Tapi kenapa boleh
capai yang paling jauh dekat sini adalah disebabkan ini strong lah kan, strong cell lah, dia dah buat base tu dia strong, huh? So dia dah new high untuk tahun ni kah? Bukan. Ya, apa hal ni? Apa ni? Apa jadi ni? So kita dah terlepas kapal terbang, kita dah pergi ke dia. Janganlah apa? Janganlah, ruginya. Rugi hari ni. Esok trip balik. Okay, jangan lupa dekat sini guys. Tanda. Mana saya tanda ni? Siapa price bond dekat sini? Saya tak nampak apa-apa pun. Dari 15 ada apa? Dah nak ajak support. Tampul polis ke belakang. So tanya pada yang dapat, okay? Enjoy your profit guys. Okay, dia tengok lah, dia dah berhenti. Dia pergi mana? Ni? Apa dia ni ya? Supply? Kau demand kau? Dia pergi dah. Dan satu support system ni level resistant base support resistant ya biar dia nak multi mana pun, tapi ini tak ya. Tak ada, tapi yang ni kita akan bagi anda kepada setup yang kita berikan yang ada TV sampai yang 5 lah. Okay. Lagi pun US belum masuk. US 10.5 US 10.5 ha? Dow jadi apa? Dow je. Support. Sini. H4 dia buat apa? Okay. 79. Berapa mahal ni? Apa dia? 69610. Tapi siapa yang ada ini tak payah entry ya. Itu target pada orang yang yang tadi nak close. Okey, ni ya. 79610 ni. Janganlah beri sangat ni atas ni. Mari kita tukar line chart. Ni 614 okey, dah okey lah. Takkan tak bersyukur lagi. Mula. Okay. Lagi mereka ni kerja. Dah hampa nak buat apa, hampa entry. Tapi signal kita tak bagi lagi ya. Kita tak bagi signal lagi ya. Kita tak ajak entry lagi ya. Saya cerita ni, saya pura-pura macam anda semua follow saya. Oh yo, macam saya terror sangat. Tak. Saya pura-pura macam ramai-ramai satu kepala semua dalam ni 500 orang trade sama-sama. Saya beranggapan analisa anda pun saya setuju, dan saya beranggapan saya punya analisa pun siapa nak follow boleh follow. So trade ramai-ramai macam satu table kat kedai makan kan. Kat kedai makan, weh, jumbat. Padahal kawan tu tak analisa pun. Tapi dia terror, dia tahu analisa. Cuma dia tak mahu pegang cat kan. Kawan seorang lagi ni, member ni dia pandai. Dia kerja duk tengok cat kan, kata, "Ish. Jumbai. Jumbai, bye."
Hak kita ni pun sambil dia makan nasi goreng tekan bye talk yang saya tepi ha. Macam itulah serta dia no? Tapi insyaAllah kita ni analisa dululah. Barulah kita nak bagi signal no? Okay. So jangan takut. Jangan takut. Saya dah cah dah. Ni tajuk insight saya. Give Moha explain and run the show. Give Moha explain and run the show. Alright guys. No nah, problem. Nak makan goci sambil trade lebih best. Daripada sembang. Korang nak kopi ke korang nak dengar Moha cakap? So kita enjoy trade dan makan goci. Moha sklepper boleh? Ni sebenarnya ni. Ha? Apalah sklepper pakai. Ada sklepper ni. Kita boleh detect oh benda ni oh. Moha sklepper ni kita rasa macam kita boleh detect. Apa buat? Hah? Bukan cok dia duduk kata sklepper tu. Okay. Buat ampun tutup aircon lah. Tak, aku tutup kepada Moha air. Eh? Moha kipas. Kipas. Sejuk lah? Ya. Kita orang ada apa panggil follower. Kita ada orang follower tetap. Bukan follower, dia ada apa? Ikan. QC. Hakim. QC. Ah, dia akan check kita punya ada QC. Yang mana kita orang tengah trade ni, yang dekat korang ni ada penilai. Ah, kalau macam sekolah kan, cikgu kita panggil sebagai nazir. Ah. Ada nazir, dalam RTC ada nazir sebenarnya. Tapi kami tak bagi tahu anda. So dia ada sebelah ni namanya, dia yang sejuk. Kita tukar aircon. Kena jaga. Rule dia kita tak boleh buat apa-apa. Harap warna profit lah. Warna? Ha. Dia tu tinggi kat luar. Dah lah tadi lah. Kita suruh TV berapa ni? Tak tahu. Tapi dia dah panggil close. Dia wajib lah. Harap-harap tak lah ni. Kenapa tak nak bagi anda entry buy sekarang? Okay. Bayar lagi. Sebab risiko. Kita ajak sell tadi pun ada sebab. Kalau kita ajak buy tadi pun ada sebab. So benda tu berisiko. Pertama, orang yang follow ni account ni kita tak tahu. Tapi mostly kita akan anggap dalam $100. Saya tu lah. Lagipun, the best entry adalah selepas 3S. Kau pernah lihat lah. Sukalah untung, cuma tak menjadi. Itu biasa. Jadi senior provider ni, profit pun orang suka, loss pun orang benci. Tak ada yang best sebenarnya. Betul. Tak ada yang best sebenarnya. Tapi kita buat kritik lah. Sebab, jadi senior provider ni, jadi kita tak trade. Dan senior provider pun adalah seorang ID. Okay. So, senior provider dan RTC ni adalah seorang ID. Itu syarat wajib. Kenapa ID? Kita nak letakkan komitmen supaya mereka ada rasa bertanggungjawab. Itu sahaja. Kita dah ni apa PIP tadi ya? Hutang. Daripada, kita kata kita ambil daripada tempat SBR lah. Running 72 PIP kan? Yeah. So, okay lah. Minta maaf kalau makan kocik. Patutnya yang cakap ni adalah Rizami. Moha tak ada channel. Ada lagi 15 minit. Okay. Sebab kita expect dia nak terjun jauh. Tapi sebelum jauh tu, dia kena naik dulu. Dan kenapa Moha menggalakkan anda dah biru close? Sebab retracement oil sangat kasar pun. Okay. Sangat kasar. Tambah-tambah sejak sejak. Sangat kasar. Sejak perinjak dua perinjak ni. Bukanlah sejak perinjak dua perinjak ni. Sejak daripada bulan lepas tahun. Bulan 12 dan 11 tahun lepas. Ha. Retracement dia bukan 20-40 feet. Ha, buluh. 70. Itu kalau entry tu pun boleh profit tu. Kita dia. Okay. So, lepas tu lah. Kita orang cuba lah. Moha cuba ubah style trading kepada view close. Anda jangan hold. Okay. Sebab bila kalau retracement pun pergerakan sama macam movement yang sebenar,
Anda buy kan dah sell ke, tak ada masalah. Yang penting lot jaga, account tu elok. InsyaAllah bertahan. Okey, dia lagi kena entry sell. Sebab pukul 10.30 pukul 10.30 ni Mohan tak pasti pergerakan sama ada naik atau turun. Kenapa? Lujur sideway. Okey, anda boleh check lujur sideway hari ni. Ni masih lagi sideway. Ni Dojun. Dia masih lagi di level pas open pada hari ni. Okay, so maksudnya kat sini untuk US Open kita tak ada direction. Okay? Dan malam ni pun ada news untuk USD. FOMC. FOMC. So, tunggu ya. That's why Mohan tak perlu nak rushing lah. Okay. Sebab apa, sayanglah kita dah kena TP2, TP3 kan, tapi tak close. End up, dah profit. Tapi sebabkan tak close, kita kena stop loss. Oh, sayang. Itu dia sebenarnya. Perbanyakkan lah, dan Mohan pastikan lah. Okay. Bukan tak pandai trade. Sebab kita dah profit tapi tak close. Cuma harap price tu sampai. Okay. That's why mindset scalper ni bagus. Sebab apa, kita play safe. Sebab kita boleh entry banyak kali. For the thing, ada duit. Jangan tanya kenapa naik. Nak sembang ni semua kosong tapi tak tengok chat. Scalping ni best sebab anda boleh trade dan anda boleh cepatkan anda punya grow account tu sangat cepat. Ni siapa dah yang login pakai hal ni? Muhammad Abu Hassan. Tu orang tag, dia orang boleh tukar nama, boleh ni. Oh, betul juga lah. Ni kau boleh apa? Engkau sharing. Ya, aku nak tengok ni. Aku nak tengok macam mana nak buka. Tetamu jemputan kita. Cik Inu ada kat mana yang atas ni? Lepas tu nak buka apa? Ni kot yang tu lah, yang 4. Oh, kalau tu kita lah tambah tu, yang ni lah? Ni. Tambah lah. Tambah yang ni, tambah instrumen. Cik Inu yang tekan Cik Inu. Cik Inu kat mana? Right click, dah pilih ambil. Kalau katakan kita tak nak right click, kita nak tekan apa kat sini? Kena tekan. Oh, apa sabotaj? Apa sabotaj? Apa sabotaj? Okay, kita beri laluan kepada. Aspek ikut
untuk Mai. Sorry dia. Ada. Okey. Tapi TJ tak pernah kata kat aku. Tadi saya mak apa dah. Aku tak tahu. Sebenarnya dari saya tak okey. Mau tak bagi sebab takut dilajak sampai waktu dia sopoi. Okey. Dilajak sampai waktu dia sopoi nah, jenuh ha. Sebab waktu dia sopoi ni dia ada jump start. Dia akan spike dulu ke, dia akan turun dulu ke. Ha, betul lah. Okey. Tekan sel apa yang dia lost. Ha? Pasal ni memang sekarang ni sel. Okey. Pada anda yang nak tahu, sekarang ni sel. Waktu ni mau bagi di masa tengah minit tadi, tapi dah kena minit. Okey. Mau tak bagi sini kat dah PC sebab kita beri laluan kepada ya sopan. Okey. Baik, nak berdua ni. Macam-macam rugi juga nak bagi. Tapi tak apa. Okey. Dia dah turun 50 pips guys. So spike tadi tu is normal for all night replacement. Okay. Ha. Tadi buy tu dah, dah pancak 100. 100 pip. Shock oh. Shock oh. Boleh di share ke sekarang? Tak perlu. Sebab kalau anda tengok sekarang, price sell tu dah sampai dekat assistant before. So dia akan jadi support. Sebab tu dia jadi buy kat sini sekarang ni. Tapi sebabkan kita kena tengok masa juga. Okay. Ada lagi 6 minit. 6 minit. Okay. 6 minit lagi nak masuk 5:30 malam. Okay. That's why tapi ni 10, 20, 40, 50 biru ke? Mata Moha tak tengok korang tau. That's why Moha malas nak bercakap. Sebab nak fokus kat chat. Okay. Kita nak fokus kat chat. Kalau terlalu banyak sangat tengok screen screen zoom, itu mengajar nama dia. Kita tak jadi live trade. Bagi Maha masa nak study chat dari semula. Okay, kita revise balik. Dan Maha jadikan dia akan turun. Okay. Kalau nak tengok kat sini, dia memang betul-betul respect. Dia turun tadi tu, dia touch fan light dan dia naik balik semula. Apa yang play lah. Tak tahu, tak pasti lah Izami dia ada tak tanya ke tak. Dia ni pakai cat apa tu? Nah, dia tinggalkan cat dojo ni. Patutlah korang ni. Okay. So, ni dojo. Okay, dia masih lagi dah kena pre-save tau. Yang mana dia berada di paras open price. Okay, di paras open price. Okay, so ada satu something yang mohon nak email kepada anda. Ada satu trendline dekat sini yang menyebabkan price tu naik. Okay, di sini. Okay. So, kita ajak buy tadi sebab ada trendline ni je. Okay, kerana dia dah touch. Dan ni memang target mohon untuk sell lah. Okay, tapi disebabkan dia sampai sebelum pukul 10.30. So, mohon tak ajak anda entry awal-awal. So, kita relax dulu. Takut sangkut. Tak tersangkut, payah pula. Okay.
macam tu lah. So TV ni dah settle lah. Kau nampak tak ni, dia berada dekat set ni, dia dah turun balik, dia dah side label ni. Label resistor become support. So kat sini tempat untuk anti-buy. Dan kemungkinan dia boleh turun lagi sikit. So, apa dia? Oh, dulu ni sel lah. Kita tak nak terlalu rushing sebab kemungkinan kita boleh lajak sampai malam. Tengok lah kalau anda dah profit, okay lah. Ya. Okay. Okay, 2 minit lagi. Mungkin kita akan buy. Tak eh. Ataupun buy dah habis. Jangan tadi 2. Jadi kalau dia tembus level resistor dengan support tu, so maksudnya kat sini kita akan start sell lah. So siapa yang dapat sell dari atas tu, rezeki lah. Okay. Tapi jangan risau, kalau dia naik pun kita akan increase sell. Dah mungkin? Sure. Tak ada lah. Dah bila set up kot. Sebab tu lah satu yang cakap yang lubang boleh ni saya raya. Okay. Jadi sini kau sana nak tuju, sini lah kau sana nak. Okay, jangan aku suruh sekarang. Kita akan nanti saya tapi kita tunggu dia naik dulu. Sebab dia baru first time sampai. First time sampai dia akan reject. Kita akan nanti saya. Kita akan entry sell. Start pukul 9 sampai pukul 10. Sejam apa yang cakap. Mana? Saya dah tadi. Okey. Ha. Kau pun tak tengok dekat. Mas ke Rafiq? Entah. Dia tak admit lah? Dah set DP lah? Set DP semua. Okay, tak apa. Aku pun nak wifi siapa, tak betul ni. Sabarlah sahab. Ya. Boss. Okay. $9. Alright. Okay. Yang ni kita lawan. Yang ni kita lawan. Apa dah lah, dengan besar. TJ tak mahu apa. Ya. Dah kan kita dah panggil close.
TP bapa tu kan. Tapi dia jalan dah habis duty. Tak salah dia pun. Oh. Kan dah habis duty. Cuma kalau dia masih berpegang pada duty tu, dia boleh close position lah. Saya. Oh. Semua juga yang orang bawa masuk. Contoh macam Sat tadi, signal pun kena bapa. Kan? Yang keluar tu ni. Oh. Okay. Dia nak menyelamatkan kita lah. Boleh lah cuba. Tak salah pun cuba. Kita menanti entry by. Sorry. Kita nak menunggu pas naik untuk kita entry stand. Tengah cakap lah. Kita nak menunggu entry by. Ah sudah, dia tanya sibuk siapa orang lah. Ah biarlah rahsia. Ibu dia tanya buat siapa orang lah. Kami penilaian. Bila Nazir? Nazir. Nama Nazir tu warna? Oha dengan Apek. Dia pun buat salam siap. Kena tiba. Serius. Ha, memang tak boleh pergi London sebab tu. Mac tak bawa kan? Ha, tak boleh buat. Dia pun sama ke jeket? Ya, harap dah semua jalan sana. Okay. Jadi kita nak story apa dekat sini? Main kita story. Setiap hari ada nasi sebenarnya. Dan anda tak boleh tahu pun dengan apa. Okay. Nak bagi sel ni, tapi takut bila dah bagi sel dia naik. Dia takut tunggu retrace sekejap. Dia tunggu retrace lah. Okay, apa yang kita nampak dekat kita ada baca satu komen abang cucu atuk ni, H4 reject FIBO 23.6. Okay, 23.6 ni mungkin FIBO dia, FIBO sell yang daripada yang minggu lepas. Okay, bagi saya jadi talk sebentar. Okay, bagi saya jadi talk sebentar. Jadi popular sebentar. Okey. Dekat sini kita ada tunjuk 79.614. Ha? Dan 10 tempat TP terakhir. Buy position tadi. Dan ada sahabat kita pun kongsikan satu idea ataupun apa yang dia nampak lah. H4 rejection 23.6. 23.6 ni adalah satu orang kata indicator eh? FIBO indicator eh? Dia guna FIBO lah kot. FIBO, mari kita tengok. FIBO ni, ini adalah yang minggu lepas punya mana. H4 dia seminggu-seminggu kalau ikut period separator. Ni seminggu, ni seminggu. Dia makan seminggu dan ini adalah minggu ini. Okay, minggu lepas punya FIBO. Cara dia cakap tu, cara dia maklum tu adalah FIBO. Jadi FIBO ni, dekat mana, ni nampak tengok yang kecil lah. Kat mana yang dia tarik tu kan. 23.6. Saya tak pasti kenapa dia tarik macam tu 23.6. Okey, kita dapat kat sini 23.6. dan kenapa 100 dia duduk dekat sini, yang ni kena backtest lagi lah. Kena backtest lagi, mungkin dia ambil candle ketiga ni ke kan, ataupun enggah lah. Enggah pun dikira jika dua candle ke kan. Enggah pun dikira macam tu juga. Ini pun boleh dikira enggah juga. Ni 1, 2, 3. Tapi siapa dia tak turun, tak tahu siapa. Okay. Rejection 23.6 betul tempat entry. Yang ni yang FIBO standard. So dia akan tulis situ stop loss entry. Okay. Dan di situ juga kita jangan lupa, itu adalah tadi kita dah tanda tempat last resistant berdasarkan H4. Last resistant. Itu je. Kita ada dia break resistant, dia pergi mana? Dia pergi next resistant. Dia break support, dia nak pergi mana? Dia pergi next support. Next support tu support terdekat lah. Support terdekat. Okay. So, price ada buat apa-apa tak? Okay, so siapa yang nak entry sell, kita punya cut loss adalah paling tinggi sekali.
So that's why menanti entry sell. Sebab apa? Price tengah naik sekarang. Contohlah. So sebab tengah naik tu kita tunggu lah. Kita nak entry sell sebenarnya. Mau beritahu awal. Cuma kalau dia naik tu, alhamdulillah kita diberi peluang untuk entry. The net ni sebab H4 lah. Dan cara the net ni sebab H4 lah kalau macam tu. Cara the net ni sebab H4. Jenuh check. Lombok tu lah turun sampai sudah. Senarik tak ada 2 entry dah sampai line. Sampai habis line tak ada 2 entry, turun lah. Turun lah. Okay, saya ada satu trend line. Saya bagi nama dia pullback. Pullback ke apa lah ni, no? Saya ada satu trend line ni, no? Saya suka ambil ni. Yeah, untuk saya check balik back test ataupun nama dia yalah back test satu, lepas tu guideline lah trend line ni. So dia dah break trend line, maka dia turun. Dia turun, kita kena cari benda lain pula lah. So kalau dia naik, the highest dia boleh naik dekat trend line ni, dan jangan pembaris sangat. Ada apa, ada resistance before lah, no? Okay, sekarang ada juga satu lagi trend line dekat sini, no? Dia dah sampai sini balik. So dia break ni, dia boleh turun bawah, tapi pelik kalau dia turun bawah macam ni. So kita tunggu the best entry, no? Kita tak, kalau price macam ni kita tak kejar lah. So kita kena rajin-rajin sikit lah, rajin-rajinkan diri. Apa kata kalau saya share tadi, apa yang dia buat? Dia buat macam ni. Yang ni yang saya nampak tadi, dia buat macam ni. Ini flag. So the neck ni saya dah risau dah. Lepas tu dia buat satu lagi flag rupanya. Dan dia buat macam ni. So dia break. Dia tadi dia turun macam ni. Lepas tu dia naik. Kan? Yang ni tak ada lah. Yang ni kena tunggu beberapa shadow ataupun body yang dah siap baru boleh dapat. And then kita copy. Dapat macam ni. Dia break. Trend line ni. Dia boleh turun bawah. So dia turun bawah. Kita dah dapat entry tadi. Mengukuhkan entry kita. Dan share tadi kita dah ambil awal, and then kita bagi entry buy, dia dah naik. Yang ni kena rujuk trend line yang lebih besar. So sekarang ni trend line daripada kemarin, no? Untuk semakkan je lah, lepas tu kena tengok juga siapa dengan resistor sebelum. Itu sahaja, no? So kalau ikut ini, pullback pun ada satu support kat sini. Ini ada satu support resistance support, yang tadi lah. So ini adalah disokong oleh satu lagi trend line kita, no? Disokong oleh satu lagi trend line kita. So kita tengoklah price reaction dia macam mana. So lepas tanda-tanda tu yang mana tak guna, kita delete. So tak mau bagi dia benih-benih. Okay, macam tu. Alright, Moha, ada apa-apa? Bagi sell ni, tapi itulah. Kalau bagi sell ni, Moha boleh cakap sampai yang sell tu biru close. Sebab Moha ajak anda masuk sebelum pukul 10:30 hari. Jadi cerita dia sekarang ni, kita nak dapatkan tempat yang selamat lah sebenarnya. Sebab nak bagi sell ni. Tak payah terbalikkan lah. Moha, depan kita Moha cabi je ni. So, saya yang naik tadi wave 5. Kalau lah hold entry set tadi full. Abang Asri Leong, kalau lah hold entry set tadi full. Full apa? Full yang atas ke entry set yang pukul 6:30 tadi?
Itulah Abang Si Leong, jangan macam-macam Abang Si Leong. Kita bagi jelas lah. Okay, so ni adalah hari, so sebab kita entry dengan market yang keadaan sekejap, sekarang entry level 78516 78516 okay. Sebab kita yang sebab dia dah break out trendline bawah tu. Okay, ready for signal. Ini betul-betul mencabar ya. Okey, saya pasti semua orang dengar apa yang Mohan maklum. Sell adalah high risk untuk sekarang. Bukan, jadi high risk dia. Ah, bolehlah sebab price akan naik dulu. Tapi siapa yang nak follow, boleh follow. Kosong-kosong doa. Tak, saya nak tengok. Mohan tu lepak kat channel. Ready for signal. Okay. Sebab dia dah break trendline, dan kita akan ambil re-entry di trendline lah. Okay. Sebaik-baiknya dia akan naik lah. Tak naik, jangan takut lah. Dan ni nombor feed daripada atas 100 feet. 100 feet. Oh, no, ni. Duh, jalan tak tengok belakang ah. Duh, jalan tak tengok belakang. Kalau pak tujuan buat apa tu? Ya, tempat. Sunyo. Okay, signal dah keluar dah. Tak tengok pula dah. Okay, entry set. Cut loss. Cut loss 78796. Tujuh tujuh sembilan empat enam. Kita bagi tujuh 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 lap tujuh tujuh sembilan empat enam. Poin sembilan empat enam. Tujuh poin sembilan empat enam. Entry sell signal. Sell. Alright, sebenarnya sell. GP maksimum 77946. Apa dia nak cerita? Apa dia nak cerita? Okay,
saya dah entry sel. Maksimum 77946 50 feet daripada point entry ni. Satu. Okey. Mana. Daring. M1 daring. Ni joye. Right. Berdasarkan signal yang baru kat loss. Nah, tak ada idea, 7, 8, 7, 9, 6. Okay. Kat sini je. So, risk kita 22 feet. No? Eh, 4 entry, sorry. 4 entry sini. 27 feet. Okay ya. Kita ambil satu lagi dekat tengah-tengah. 30 feet. Ratio 50-50. Kita ambil ratio 50-50 pula. Tadi 30 feet kan. So sekarang kita ambil TP 30 feet. 78146. 78.146. Okey. Ini adalah ratio 50-50. Dan satu lagi ratio 30-70. Maksudnya 50 feet dengan 30 feet stop loss. 77946. 77.946. Okey, dekat sini. No? Masih level-level support. Eh, masih level-level support. Okay, so logical akan sampai. Technical analysis akan sampai. So siapa yang nak follow? So siapa yang nak follow ataupun nak entry ataupun nak tunggu retracement, kalau ikut cadangan kami cut loss di SBR lah. Siapa ambilkan resident lah, 78796. No? 78796. Tapi sampai tak sampai ataupun valid tak valid, kita tak tahu price reaction macam mana. No? Selagi tak kena stop loss, setup masih valid. Wati makin jahat sekarang, habis semua wati ni langgar laju, tak sempat kalau nak close. Okay, betul. Mama ni dari last week duduk tunggu nak sell tu. Percayalah. Dia duduk tunggu dari last week. Mua orang kenal lah. Mua. Dia punya setup tu, kita ingat sampai lama tu. No? Sampai lama, dari minggu lepas lagi. Dia punya setup. Alright. Soalnya kita 30 feet dan ratio 50-50 untuk 30 feet TP dan maksimum 50 feet lah. Dan tempat tu adalah SBR, support bikin resistant. Lepas tu TP pun dekat support-support yang sebelum. Support-support yang sebelum. Maksudnya dekat sini, oh ni dah, oh pernah tadi terjun, dia dah test kali kedua lah no. Dia dah tag kedua, kira okey lah. Kira okey lah. Okey, saya dah running 10 feet untuk 2 layer bersamaan dengan berapa dollar ni? $2 lah. Saya beranggapan ni sebagai $2 lah, walaupun 1.5 lebih. No? Jadi, how to trade? Macam mana nak trade? Kita dah ada zoning, kita tak ada saya tak kata kita, saya tak tahu anda mesti ada sharp entry post semua. Okay, kalau saya
Masih dalam saya punya entry point, saya akan entry lagi. Saya akan entry lagi. No? Selagi tak kena stock loss, kan? Selagi masih dalam technical analysis, saya masih akan entry lagi. Okey, sekarang saya akan entry lagi dengan nilai yang lebih besar. Saya jangan silap tekan buy block. No? So, saya akan entry jual. Ya. Yeah. Okey. So, risiko saya sekarang adalah 1.2 dolar. 1.2 dolar kali 4 sen 2.4 kali 4 layer. 2 sen, 2 sen. 2 sen 1 dolar 2.4. 2.4. 2.4 kali 2 4.8. 4.8 dolar untuk entry baru. Tapi dasar keuntungan je, dasar keuntungan tau. Dasar keuntungan adalah tinggi lah. Tinggi lah sebab saya ada entry yang dekat atas. Kenapa saya entry sekarang? Saya nampak ni ada satu support before ni. Dia boleh naik atas lah. Dia boleh lah ikut dia lah. Dia nak pergi mana pun kan. Tapi ini adalah entry yang paling, pada saya paling cantik lah. Pada saya paling cantik lah kan. Okay. Antara tempat-tempat yang kita kena alert, support, resistant, kan? Tak ada benda lain lah. Shadow tu pun adalah support. Shadow tu pun adalah support sebenarnya. So jangan risau lah. Kalau anda nak belajar, anda tahu support, anda tahu resistant, okay. Dah boleh break support, turun, break resistant, naik. Anda tahu cut loss, okay. Dah cantik lah. Tolong check time frame lain untuk confirm. Okey, disebabkan scalping kita dah check dah sebelum ni. Tak tahu ni mapping selepas discussion saya dengan Tuan Moha. Mari kita tengok time frame besar dia buat apa. Tadi kita dah cerita pasal confirmation di apa? Decision point lah. Pada saya itu adalah decision point. Huh? Ini adalah satu pergerakan yang besar minggu lepas dan ini pergerakan yang besar minggu ini. So dia berada dalam tengah-tengah. So the best point is kita berpatah balik kepada time frame kecil. No, untuk price keadaan semasa macam ni. No, price keadaan semasa macam ni. Berpandukan support resistance, time frame kecil. Lepas tu apa dia lagi, supply demand kalau apa yang apa belajar. Tapi saya naked macam ni sahajalah. Ada saya ada BB. Habis ya? Saya ada BB habis. Tapi dekat handset saya ada lah. Saya pakai AO, saya pakai STOS dengan RSI dengan RBI. Tapi itu semua orang kata apa? Bubuh je lah, bubuh lah. Bubuh lah, nak tengok-tengok lah. Tapi saya tetap ikut candle, ikut chart. Saya tak tengok ni. Saya tak tengok apa? Tak tengok. Itulah indicator. Nak sebut indicator apa je. Saya ada RSI. Saya ada RSI. No? Saya ada RSI. Okey, mari kita tengok. Sini ni divergence. Kan, sini adalah high. Dan ini adalah high dia. Line dia sama. Kamu nampak? Dah nak tengok kan? Kita tengok yang 15. Ni high. Ni high. Kamu nampak? Ni high. Ni high. Okay. Kalau high kita buat apa? Ini pun duduk kat overbought dah. Lebih lah. Lebih beli lah. So kita sell. Sell lah. Kan? Sell. Dia menyokong teknikal analisis kita dan indikator kita menyokong apa yang kita analisa. Nah, lepas tu dia turun, kita pun RSI pun ikut turun. Lepas tu the net, oh ni dia spike, kita tanda tak. Kita buka-buka kita dah nampak turun ni. So ini so the net balik. Okay, so kita beranggapan kenaikan ni adalah divergence. Macam mana kita nak check? Bertentang arah.
Di mana? Di Aldrovi. Buat kutang arah dan pun jenis. Okay. Ini menaik, ini menurun. So dia mengukuhkan lah teknikal analisis kita. Mungkin Tuan Mohd tadi dia nampak divergence ni ke apa ke, saya tak pasti lah. Yeah. Tapi kalau berpandukan ni pun trade masih valid juga. So dia mengukuhkan, pada saya dia mengukuhkan apa yang saya analisa. Dan saya biasa jumpa orang trade just RSI, bukan RSI, indikator sahaja. Saya jumpa orang tu dia trade guna AO. Awesome oscillator. Divergent juga. Konsep divergent juga. Dia bertentang arah. Dia tetapi kena tunggu lah. Dia memang tunggu je lah. Dia tak kalut lah, maksudnya dia tak kalut lah kan. Dia tengok tu dah sampai high, tiba-tiba ada new high lagi. Betul, tapi indikator tak buat high pun. Tunggu apa lagi? Bubuh lah. Macam tu. Saya biasa jumpa orang tu. Dan baguslah kan. Tapi tetap ada cut loss juga kan. Dia tahulah dia cut loss kat mana. Saya kalau macam tadi ni cut loss dia resistance yang paling dekat ni lah. Ni telephone. So ini panduan saya, apa yang saya boleh share dengan anda semua. So this is how we trade. Bila kita mengenal pasti keadaan tempat yang kita nak entry, kita boleh entry. Dan bila dah kenal pasti macam mana kita nak entry itu pun, kita kena pasti dengan lot kita juga. Selepas kita analisa, kita punya stop loss kita minimum berapa, TP boleh TP berapa. So itulah ceritanya. Okay, saya suka guna, bukan suka guna okay. Saya akan entry. Kalau saya akan entry sebagai market level dulu. Contoh macam SBR tadi, di time frame yang 15, saya akan guna support time frame yang 15. Saya entry dulu satu layer. Kalau dia naik, baru saya akan tambah lagi entry. Contoh dekat support M5, lepas tu dia masuk, dia pergi dekat support M15. Saya akan entry lagi. Macam itulah cerita dia. Jadi sekarang ni pun tadi kita dah signal dah keluar. Ini sebagai marking level saya, dan ini adalah sebagai the best entry ataupun entry tambahan. Dan the best entry lagi selagi tak kena stop loss, saya entry ya. Cerita dia kan, tentu lah. Lagi tak kena stop loss. Tapi saya nampak inilah. Apa dia? Dia tahu. Ini support ni lah. Alright. So, dah pukul 11. So kenaikan ni adalah retracement. Okay, sebelum tunggu lah. So price akan react sama ada dia reject ataupun tidak dengan trend line yang naik tu. So that's why kita akan tunggu lah. Kalau kena stop loss, untuk yang ada hold buy, berhati-hati. Okay. Sorry, yang ada hold buy pula, yang ada hold sell, berhati-hati. Okay. Berhati-hati ni maksudnya cadangan stop loss di situ, anda nak guna pakai, atau anda guna nak pakai. Anda nak hold position, anda kenal pasti berapa yang anda sanggup hold. Okay, saya akan last saya dah dekat sini middle BB. Kalau dalam masa dah ni berapa minit, 11 oh lambat lah, saya tak tahan lah. Saya akan tengok price reaction M15 kat sini middle BB.
Dan saya rasa saya nak cut loss dulu lah. Sebab tu tadi Moha cakap, okay, entry sell ni adalah risk. Kenapa? Sebab dia kita entry dalam keadaan market yang dalam keadaan retracement. Dia nak turun ni, tapi dia kena naik dulu. Cerita dia. Okay, memang sell sebenarnya dari sini. Cuma kita nak, macam mana nak cakap lah. Kita tahu orang yang follow ni macam mana, so kita nak berhati-hati dengan anda. Macam tu. Okay. So far sell tak ada masalah, memang akan turun lagi. Cuma nak bagi anda hold tu. Kita takkan bagi anda hold lah sebab bahaya. Okay. So far kalau yang yakin tak ada masalah. So price dah hit stop loss sebenarnya ni. Betul tak? Dah hit, dah hit. Okay. So dia dah hit stop loss. So kita tenang dia dulu. Okay, kita tenang dia dulu. Okay. Kenapa saya stop loss? Kenapa saya cut loss? Stop loss tu bila kita set, tapi saya cut loss secara manual lah. 11.2 minit. Sekarang 11.2 minit. So saya nak kena tunggu M15 kan? Ataupun M5 sampai dekat middle BB tu. Saya tak mampu lah, saya rasa. So biar dia reaction middle BB ni, adakah dia nak sambung naik ataupun dia nak reject. Ataupun dia turun turun ke, saya tak pasti. Saya tak pasti. Jadi saya cut loss. Saya cut loss. No, saya cut loss. Jadi risk reward saya jelas tadi. Saya loss berapa, $12 kot tadi. Kalau hangpa nampak tadi $12 saya rasa. Ni. Dia tak nak. Reset. 3, 6, 9, 12. Okay, $12 hampir $13. So kita dah okay, ini adalah ulang kaji SBR tadi. Ulang kaji SBR tadi. Siapa yang ambil ketepatan M5, so dia dah break ke something ke yang dia faham, tak mampu untuk dia tahan ke apa, dia boleh cut loss. Contoh macam tadi lah, sampai kat sini ni kan. Betul ni ada naik. Okay. Jadi sekarang kita saya beranggapan stop loss yang kami cadangkan, yang Tuan Moha cadangkan dekat sini dulu. Kita tengok price reaction sampai mana. Tiada siapa janjikan ketepatan kecuali technical analysis itu sendiri yang membuatkan dia yakin. Jadi kita yakin dia nak naik, tapi kita yakin sampai dekat sini sahaja. No, sampai dekat sini base ni. So stop loss kita jelas. Itu saja, dan reward kita pun jelas tadi. Ni nak naik sana tak ada halangan ni. Mampus. No. Kita ada resistor, ada support kat sini. SBR tu. So, sampai situ jelah. Kalau dia nak break, dia naiklah, tak dia pergi kat dia. Biarkan dia buat kerja dia. Kita jangan kita nak bagi dia dengar cakap kita. Macam ni lah. Naik. Nanti naik. Am pergi naik dulu. M1 ada apa? Dia jadi macam semalam bawa Moha lah. Naik, oh dia turun, dia naik. Dia turun, dia buat low. Naik ni balik tempat high dia. So possibility dia nak naik sampai atas kali tu ada lah. Tapi kalau berdasarkan technical analysis, kalau saya tengok kalau saya tengok sampai atas ni tak ada apa lah yang dia boleh halang dia. Saya tak tahu, saya tak pandai lagi lah. Ilmu saya tak sampai tahap tu lah. Dia nak pergi mana tu, dia pergi kat dia. Tentu punya naik kan lah. Naik tak ada signal, turun tak ada signal. Ikut dan je lah.
Kita ada sejam lagi untuk H4, tunggu. Tapi dicadangkan reaction lah. Kan tadi kita ada sahabat kita pun sahabat kita pun cadang juga reaction dekat Ibo 23.6. Lepas tu kalau keluar satu can ada ni, kalau dia jadi doji mana ya, jadi lagi pening untuk isu hari ataupun untuk isu hari lah, isu hari ya, untuk isu hari tak tahu, tak tahu. So H1 jadi 4. Jadi 4 ni strong sell lah, memang strong sell lah. Huh? Tapi ni buy kita ada lagi, baru mula je buy ni. So tak close position sampai apa, kita tengok H1 tengok. Payahlah, tempat tadi lah, tempat tadi lah. Mana pada resistance sini, sini ada sini. Masuk kat sini. Dan lagi dia masuk, dia main blok kat atas ni. Dia jadi pangai dah macam minggu lepas. Tak tahu nak kata H1. So kena tunggu lah, kena bersabar, cari setup yang jelas. Kan? Ada signal kah? Saya target 79431. 79431. Satu, okey. Oh, paling atas sekali. So, signal seterusnya dah keluar. Masuk sel satu. Sel. Oh, masuk sel sekarang. Okey. Setup ini dah mohon anti sel. Dah kenaikan sehingga kena tak loss. Adalah replacement. Oh, kita tak ada clock signal lah. Tak ada. Tak ada. Okay, volt dah ada. So anda volt sahaja. Apa yang anda rasa anda boleh bagi untuk kami, volt sahaja. Dan setiap minggu ada juga monkey survey. Anda boleh bagi cadangan ataupun komen untuk tambah baik ataupun cara penyampaian ataupun apa yang anda nak sebenarnya, kan? Tak kira lah di live trade ataupun di live channel ke. Monkey survey tu ada setiap hari Ahad ni. Ahad. So kita ada entry sell sekarang. Sell, sell, signal sell, TP tak ada, tak keluar, tak keluar chart. Okay, ini adalah marking level lah. Okay, ini adalah marking level. Kita tak ada TP, tak ada TP lagi. TP, TP max, TP max hold. TP max hold. So ini kita kena TP stop loss kali pertama. So kalau kena kali kedua, kita akan terus stop lah trade. Okay. Kenapa kita tak nak anda over trade? Marking level. Okay, kita akan sell lagi sekali. Yang let's say jika sell, sell kita kena stop loss, kita akan stop trade lah. Okay. Kita tak nak kita nak over trade. So lah kan lah. Wah, belum lagi. Okay, kita tak ada entah. Okay, sell ada sebagai market level sebab dia ada dalam base, base yang sebelumnya, history base ni. Jadi berdasarkan pengalaman ataupun pemahaman yang kami ada, ini adalah sebagai market level. Contoh masih sama seperti SNR, kita market level-level yang kita nak. Wah, contoh macam support-support tu lah, resistance-resistance tu tak perlu ulang lagi. Kita cuma perlukan entry. Okay, marking level, signal sell. Lagi jelas marking sell sekarang adalah 78, 986 itu 78, 986.
9 Okay, so itu adalah ni mungkin kalau kena stop loss ni adalah setup yang terakhir kita pada malam ni lah. Okay, semua tak nak kita over trade. Okay, so kenaikan tadi tu sebenarnya Moa dah declare awal-awal ni adalah risiko, tapi disebabkan dia lambat sangat nak retrace, nanti okay, kita mungkin akan tunggu pada pukul 11.30 dan mungkin pukul 12 macam tu lah pergerakan dia. So naik dan turun tadi di level yang sama tu agak tricky. Okay, so dia kena bersabar. So yang penting letak dia stop loss. Okay, let's say kalau dia naik juga, okay, kita stop trade. Yang penting kita stop trade. Okay, kita tak nak over trade. Sembilan lapan, okay, ini sembilan lapan sembilan empat sembilan. Tengah bagi saya tulis tak? Saya tulis 949. Okay, signal saya ni. Sebagai makin level kita ada satu ini rally base. Ini bukan rally base rally lah, ni dia apa nak tahu lah ni, saya tak tahu. Saya tak tahu nak, tak, saya tak tahu nama dia apa. So sekarang dah running 15 pip. Berdasarkan ni lah saya punya floating ni. Okay, jadi 16 pip lebih kurang macam tu. Okay, so perlukan ketahanan modal margin anda. Tadi Tuan Moha dah maklum entry dulu untuk kita tengok price reaction sebagai market level. TP mestilah kat bawah lagi. TP mestilah kat bawah lagi. Reason dia kenaikan adalah retracement sampai tempat yang kita nak ni, tempat price sekarang ni, selagi tak kena stop loss. Stop loss dia adalah stop penting. Kali kedua, so kita akan stop trade dan kita akan bantu anda dengan bagi anda trading idea. Okey. So kita akan bagi anda trading idea sahaja. Sebabnya kita kena stop loss. Kalau tak kena, kita akan teruskan. Okey. Siapa yang akan jangka dia akan naik dan turun macam ni? No one knows. Okey, tapi kita try the best. Zigzag macam ni, dia lain macam sikit. Okay, so kita layan dia dulu. Kena stop loss, kita akan mengeluarkan stop lah. Okay, ini tadi kita dah ada satu entry dan jangan lupa ada tempat-tempat yang orang kata apa, yang kita analisa, yang kita analisa. Tak bermakna entry tu tak ada analisa. Ada je sebenarnya. Tapi untuk explanation, kita kena check betul-betul. Dan sekarang ada dekat sini. Dan kenapa kita entry? Sebab dia duduk dekat decision point kita tadi, tempat dia break. Dan nampak saya berani untuk letakkan saya punya stop loss lagi 20-30 feet. So saya tambah lagi satu sel. Saya tambah lagi satu sel. Okay, macam ni. No? Nampak kan, Zain? Alright. So siapa yang baru nak follow ataupun tadi dia tak berani nak follow, kita gila admin ni. Sekarang risk dengan reward anda lagi kecil. So kalau nak follow tadi masa entry tadi, contoh macam ni kan, 30 pip. So okey lah kan. So okey lah.
Keseraman dia sebab flash bergerak laju. Keseraman siang, flash bergerak perlahan. So, siang malam seram sebenarnya. Kalau kita tak ada trading plan, tak ada AZ, tak ada plan sebenarnya nak buat kan. Eh, di situ. Tapi satu bulan betul eh. Tak betul 28. Tak saya set TP tak nak. 788886. Dia paling dekat lah 788886. 78.886. Okay, sini paling dekat. Nah, so running maksimum kita adalah 78.486. 78.486. Okay, support. So risiko kita ataupun paling-paling orang kata apa nak close di sini capping lah kan. Berapa ni? Ini kalau anti yang pertama 6 pip, so boleh dapat, saya boleh dapat 6 pip, 6 sip, 6 kupang sini dua, $1.2. No? Okay, yang ni apa yang baru entry 16 1.6, 3.2, 6.4. So dia dapat 6.4 untuk dekat sini. No? Untuk 6.4 dekat sini. Okay, alright. Adakah saya perlu bubuh lagi? Mari saya nak bubuh sini lagi. Ni lah. Okay, so saya tanda macam ni je lah. Jangan pergi semua. Okay, alright. Tengok sekali sudah. Tengok sekali sudah ni maksudnya saya tengok. Okay, baru nampak je lah. Ada frame kan. Macam tu lah saya duduk tengok. Wah. Kenapa tak ada TP? Eh, ada lah. Ada. Okay. Dan sebenarnya target kita adalah entry untuk biru dan close. 78.486. 78. Oh, mungkin dia tak tengok channel. Alright. Tak ada TP. Okay, TP max. TP max. 78.486. Signal cell yang kena signal cell SL 79336 79336. Oh ni ada dah. Dia ni tadi yang bertanya tu dia sorry sebab tadi kita di live trade kita entry dulu, lepas tu dekat channel bawah kita update table signal. Okay, boleh dapat lah kat sini lah. Okay, alright. Saya nak cerita apa lagi. Okay, saya tak mahu tulis banyak-banyak, saya tulis ni pula. Ini TP1. Kalau boleh nampak lah. TP1. TP5. Kau nampak dalam line macam ni? Ya, nampak. Kau boleh nampak. Ini TP1.
pergi mall, sekejap lagi dia akan turun. So, kena sabarlah. Let's say kalau dia tak turun, dia naik. Okay, so Moa akan stop trade dan akan bagi trading idea. Okay. Sebab apa, mungkin dia akan lagi drag masa. Sebab apa, ni dalam keadaan sideways sebenarnya. Okay, kita baru dalam zone sideways. Mungkin efek daripada pomka tu lah. Sebab apa, USD dia mesti lagi ada apa panggil? Ada news yang masih lagi berjalan. So disebabkan tu kita dah relakan sideway. So sideway ni memang itu susah nak guide anda dengan proper. Tapi kita boleh bagi anda idea. Sebab scalping ni dia perlukan perhatian yang lebih. Sebab scalping bukan setup untuk tinggal tau. Scalping adalah setup yang anda trade untuk stay. Macam tu, okay? That's why Moha akan bagi anda support dengan trading idea. Untuk stay tu maksudnya bukan stay hold lah. Untuk stay tengok chart. Bukan kita akan ni. Bukan kita akan stay letak safety stop loss. Tu boleh juga, tak ada masalah. Ikut pada training plan anda. Akan fly. Dia akan turun tu. So semua pandai dah sebenarnya. Semua pandai dah. Dia akan fly, dia akan turun. Mana? Dia boleh fly, dia boleh turun. Selain ke turun tu tak ada masalah. Sebab kita dalam mode sideway. Sideway ni buy boleh, sell pun boleh. Yang penting biru close. Okey, sekarang ni dah saya nak cerita tadi. Lupa. Pening. Apa yang video BB tak lepas tu Moha? Video N15. Apa dengan N15? N15 video BB. Lepas kan? 30. Tak tahu. N15 tu? Tak tahu. Di mana ni tengok? Media BB mana? Tak pasti. Sebab ada media BB yang lepas, ada yang media BB tak lepas. Okay. Buat keras sangat nak turun. Keras sangat nak turun. Kita dah cerita dah, sekarang dia dudukkan decision point. Tadi mula-mula live trade tadi, kita dah kongsikan kenapa dia macam nak susah sikit dan memang struggle sikit sebab decision point. Kita ada base sebelum, demand lah atas kan. Lepas tu kita ada bawah base juga. Dua macam tu. So di tengah-tengah ni, price tadi. Di tengah-tengah ni dan price sekarang di tengah-tengah ni balik. Di tempat tu. Pukul 6.30 tadi, 6.30 petang tadi, price berada di situ. 6.30 petang, sekarang 11.30 malam, price kembali ke tempat tu. So agak jangan risau. Agak saga. Tapi jangan saya landakan biru, percayalah. Tapi jangan risau lah. Saya landakan biru. Pegang lah. Okay. Baik-baik. Tapi let's say, situasi kita jadi luar jangkaan, dia naik ke? Dah. Okay. Saya suka kalau cut loss awal sebab kami beranggapan ada yang modal kecil, okay. So kena cut loss dulu, kita entry the best entry dekat atas. Entry yang bagus-bagus punya dekat atas. So tadi kalau kita cut loss dekat mana? Ni kot ni support ni kan. So saya tambah entry dekat sini kan. Oh ni stop loss lebih kurang lah kat sini lah. Apa kat sini ni? Sini kot. Sini satu. Okay, sini dah. Sampai stop loss lebih kurang kata 20 feet. So kalau sampai dekat atas ni dah 40 feet. Kan? Pergilah.
yang cantik-cantik sikit kan. Saya dekat atas-atas sikit, nah macam tu. Kenapa tak buy? Kita tak tahu sampai dekat mana. Kalau buy pun, mungkin kita akan ambil TP dekat support je dulu. Kan, lepas tu tengok price reaction. Nak sampai atas ke, nak turun balik bawah ke. Sama juga dekat sini. Buy, contoh kata buy. Buy, okay, buy. Lepas tu TP dekat sini dulu. Memang kita akan susun break, naik, break, naik, break, naik. Sebab tu dia ada sampai 50 pip. Dan ambil masa lah nak sampainya tu. Dia kena ada certain-certain perkara sebelum dia naik ataupun turun. Alright. Okay. 15. 20. 5. Tak mahu tengok banyak-banyak. Lagi. Okay, kita cerita pasal time frame. Saya percaya semua orang pandai-pandai dah dalam ni. Semua orang pandai-pandai dah. Time frame, multiple time frame yang selalu saya guna semua. Tapi monthly, weekly dengan daily just tengok sahajalah. Tengok sahaja tapi tak buat analisa kat situ lah. Jadi siapa dengan resistance lah. Tanda lepas tu tengok dekat H4, H1 berapa jarak dia. Dan lepas tu kita tengok pergerakan WTI yang average 300 pip sehari. Average 300 pip sehari. Dan tapi start tahun lepas dah jadi 400 lah. Kurang sampai 500 pip sehari. 9-12 tahun lepas. Dan pergerakan untuk pagi pun dah boleh capai sampai 100 pip untuk pagi sahaja. Bulan 12. Bulan ni tak berapa nak pasang sangat pergerakan pagi. Tak banyak lah. Tapi tahun lepas banyak. Saya perasan tu. Ni baru bergerak. Bulan ni baru bergerak 3 minggu lah. 2 minggu. Macam tu lah. 2 minggu je tak berapa nak pasang sangat. Sangat dari WTI ni. Okay. Lepas tu pergi dekat H4. Check balik dengan daily. Selalunya tengok je lah. Tanda dekat H4 je. Lepas tu pergi dekat H1. Tengok balik dalam H4 tu ada apa H1. Bergerak turun ke bawah. Tapi saya akan skip M30. Saya akan skip M30. Akan pergi ke M5 dengan M15 terus. Dalam H1, dalam H4 tu ada apa H1. Dalam H1 tu ada apa M5 dengan M15. Lepas tu M30 tengok jika ada terlalu clear. Macam tadi dekat H1 apa tu tak ada, tapi dekat M30 ada kot. Apa ni base ni dekat H1 tak ada. Dekat H1 tak ada sini. M30 ada. M15 dia nampak macam ni je. Dia nampak banyak lagi candle-candle tu. Candle-candle naik turun naik. Ini M30 nampak solid lah. Nampak macam kukuh lah sikit kan. Nampak jelas lah sikit. So kita akan guna M30 lah. Tentu. Okay, M5 patah balik. M5 sekarang keadaan market sekarang mana dah. Okay, macam tu lah. So kita tunggu. Dengan risau, saya entry berdasarkan analisa. Anda entry juga berdasarkan analisa. Dan jangan lupa kita punya money management, kita punya modal berapa. Lepas tu
Adakah saya guna demo dok? Saya guna live ha. Ni live. Tengok atas ni live. Okay. So anda juga follow, saya percaya anda semua pun faham, pandai. Dan siapa yang baru follow, siapa yang baru bersama dengan Resident Trader Club, welcome to the club. Welcome, selamat datang ke club Resident Trader. Malam ni saya Izami, Tuan Moha, cikgu saya. Cik, kita ulang balik. Tuan Moha. Bukan kau. Hi guys. Saya rasa ramai juga yang baru join. Ramai. Sebab ini RTC adalah komuniti minyak yang besar dekat Malaysia. Ya, komuniti minyak yang terbesar Malaysia. Ha? Tak apa. Lagi kita keluar ya. Lepas tu Resident Trader Club ada channel signal running 20 jam 7 pagi sampai 3 pagi. Kita ada daripada siapa yang ada lama dah dengan RTC dah 3 tahun lah. Ni tahun ketiga ni. Tahun keempat dari 19 20, 21 ni tahun keempat daripada. So Moha, Tuan Azam senior, saya paling baru. Ada Kusyari, saya paling baru. Lepas tu Fazrin, yang lain semua tu adalah senior-senior lah. Senior-senior. Okay, ni buat bagi biru muka lah ni. So jangan takut guys. Kita jelas ni kita punya entry. Kita nak check apa lagi? Apa yang kita nak check lagi? Kena clean macam ni. Apa yang kita boleh check? Apa yang kita boleh check? Oh, so feedback. Permohonan uni ni o. Okay. So ada guideline kuning ni pada history 4 history yang tidak lepas. So macam pegang pada setup ni dapat yak. Ni ambil. Quasimodo QM. Kita ada high, lepas tu kita ada high, lepas tu kita ada ni lower low. New low. Ni Quasimodo selesai ke buy? New low ke apa? Nama dia. Low. Hayulo. Alhamdulillah. Hayulo. Alhamdulillah. Sini ada. Ini nama dia apa? Ada tak? Ha? Ini nama dia apa? Mana? Lo. Betul? Hayulo. Ha. Betul? Ini ada. Lowulo. Lowulo. Kan? Betul ni? Lowulo lagi. Itu kita ada. Resistor sini. So the main test dekat resistor ni jadi QM. Sebab ada kita punya chapter sini Oliviana ni. Dia cadang Quasimodo punya setup. So kita tunggu kan. Quasimodo punya setup apa sih sekarang ni? Ha. Tunggu lah. Ha. So tu kita tunggu lah. Inverted head shoulder. Ya, QM macam HNS. Kalau inverted head shoulder kena buy. Kalau inverted dia terbalik lah kan. Ni head shoulder lah. M5 buka H1. Okay, sekarang ni dia buat shadow je. Shadow tu dia buat apa? Kalau kita marking, kalau Renzo
zone supply demand, dia test atas ni, zone batas tu dah ni ah. Ha. Dia test zone tu. So bagi saya ambil ayat lah. Laju-laju. So kita ada cadangan-cadangan dan apa yang sahabat kita nampak. Nak kita nampak lambang. Hantar orang kamera. Tak. Oh, ada. Ada buka ya. Ha. Baik, tak boleh. Saya dah bagi pendapat esok. Kena tanya Tuan Mohan dengan Tuan Nizami ya, malam ni. Saya hanya tengok chat. Kita ada artis jemputan malam ni. Tuan Azam, siapa tak kenal Tuan Azam. Esok dah bagi signal, so boleh follow Tuan Azam. Tuan Azam Putrajaya. Haa. Isu ada live trip sama Tuan Azam, guys. Ya, yeah, sekarang PM1. Huh? Price dah mula slow lah ni. Pukul 12. Kita nak tunggu impact lagi. Pukul 2. 3. Tengoklah pukul 2. 1, 45 tu standby lah. Okey. Apa lagi? Ramai peminat Tuan Azam. Ha. So kita jumpa esok ah, saya dan Tuan Husyairi. So tak boleh kak, Tuan Husyairi. Okey, so you stick dengan Tuan Moha dengan Tuan Tuan Apek. Tuan Apek. Zami. So stick dengan dia orang sampai pukul 3 pagi insya-Allah. So Flash cantik ni tengah apa tu, dia tengah cari direction untuk kita tengok sekarang ni yourself kan. Selagi dia tak break resistance atas tu, stick dengan pen lah. So cantik lah sell kat situ, sebab apa kalau sideway pun dia boleh turun sampai bawah. Dekat situ. Kan? So okay. Saya minta diri dulu, esok pagi kita jumpa. Alright. 7 pagi. 7 pagi kan. 7 pagi. 7 pagi. Alright. Thank you. Okay. Godam. Okay, black. Oh. Oh, nampaknya ada something pergerakan kat sini. Hampir stop loss kita. Oh, ini seram. 10 pip lagi. So saya harap oh sekejap kamera kat sini. Okay. Kita dah maklum dan kita dah cadang stop loss adalah 30 pip daripada tempat entry, kecuali daripada marking level ni ya. Marking level ni pun 40 pip. So kalau 0.01 kita bersedia untuk loss $4 0.01. Ha, 1 sen lah, 1 sen kita bersedia loss untuk $4. Itu adalah risk kita. Dan the best entry is di mana risk kita 30-70. Yang kita lepas kita analisa lah, kita analisa. Okay, entry ni dia punya risk reward adalah
70-30. So itu adalah the best entry lah. Kalau dapat pucuk ataupun akar yang betul-betul, alhamdulillah. Maksudnya anda dah, anda dah power, anda semua power sebenarnya. Dia semua power. Cuma jangan dah seronok, join live trade, nak belajar ke, nak jumpa kawan-kawan ke. Sekarang dah naik kurang 30 SD. Okey, dan saya tak faham pasal pun naik dah kurang 30 SD. Okey. Adalah tu dia floating buy ke kat atas ke apa tak pasti. Tapi Tuan Azam orang rumah Kedah ke saya tak tahu. Orang rumah dia orang mana, tapi signal provider untuk bulan ni semua bertugas di Alustar. Nah. Setiap lah bila lah. Depan. Sudah lah. Lepas tu kita Tak pasti. Tak tengok jadual lagi. Di Alustar dan di Setia Alam. Ofis Tasma. Ofis Moha. Ada pergi ofis lah hari. Hampir ofis hari. Ofis Moha. Buy pucuk tadi. Mereka dah pesan, jangan buy kat pucuk. Siapa yang buy kat situ? Okay. Tak apalah. Tapi tak apalah. Yang penting kita pun set up masih lagi sell. Cuma tunggu lah. Ni adalah sideway yang agak-agak kasar macam Mereka cakap tadi lah. Jadi kalau first video yang Mereka berikan kepada anda, Mereka dah cakap dah. Dia punya retrace dia dengan dia punya orang kata apa, dia retrace dengan aku satu lagi ya. Kalau retrace direction, kan direction. Dia ada satu perkataan term yang mana direction sebenar dia dengan retracement. Kalau sangat-sangat kasar. Okay. Semalam 70, hari ni pullback tu retrace lah. Pullback. Apa nama dia term eh? So dia punya retrace tu ataupun pullback kita panggil. Okay. Besar tau, besar. Sangat-sangat besar. So jangan hold kalau account anda kecil. Okay. Minta semalam 70 pip pun. Retrace atas bawah. So kalau yang cekap tak ada masalah. Kita tak nak anda terkena. Macam tu. Okay. Bawah atas 80. Atas bawah 110. Naik balik 78. Tak payah kira, 3 kali kira cukup. Okey, apa lagi yang kita nak sembang? Divergent M1 mungkin membantu untuk turun. Susah sikit lah nak cakap M1 ni. Terlalu cepat. Tahu-tahu dah sampai 161. Sebab dia terlalu cepat. Dia terlalu cepat dengan M1. M1 khas untuk entry. Bukan sepertinya lah. Tapi kalau memang kita tengok pergi lah. Divergent apa saya tak tahulah. Tapi saya buka RSI. Ya. Yeah. Oh. Apa? Kita nampak yeah. Anda punya divergent tu. Kita dah divergent ni signal reversal. Dan dia boleh lagi naik. Okay, dia boleh lagi naik. Selagi yang hanya yang menang dengan reversal ni adalah orang yang boleh tahan floating. Untuk M1 memang ada lah reversal. Okay. So memang price boleh turun ni. Cuma cerita dia kita kena tahan floating lah. So tahan dalam pukul 11-12 macam tu. Ini naik mana? Lama ni. Okay, ni naik. Ya. Yeah. Ni turun. Ini ya?
rupanya bercakap pun menggunakan tenaga lah. So tiba-tiba rasa letih dah. Alright, so mungkin yang ni. So okay, kita membantu. Okay. Apa yang idea yang kita ada? Wah. Tipe yang lima ni dia ada reversal lah. Kalau Harami ni berjaya, maksudnya dia akan turun lah. Okay. Guna. F5 lah. Okay. Tak, kalau tak berjaya dia naik, maksudnya tak ada rezeki kita malam ni. Kita akan jumpa yang benda luar apa ya. Berapa si ni eh loss boleh FM tak rasanya? Halo. Ya, kita tak ajar aku maji. Dekat sini kita tak ajar aku maji. Kita sebab, tak ajar. Sebab kita beranggapan semua kami seperti anda. Anda tu yang mana? Yang orang kata apa? Yang menjaga MM, yang baru-baru nak belajar, yang dah pandai. Jadi kami kena ambil average semua. Kami kena ambil average semua. Kehendak entry ke, TP ke. Ini adalah cadangan kami. Apa yang kami boleh kongsikan dengan anda, macam mana entry sekarang, stock loss dekat mana. Tapi tetap, contoh lah, yang tadi ya, saya tak cut loss. Saya percaya dalam channel, dekat live saya tak tahulah. Saya percaya ramai lagi yang tak cut loss. Sebab dia percaya ini ada retracement dan untuk turun. Saya kena cut loss sebab satu pembuktian. Satu untuk diri saya sendiri lah. Saya better cut loss dan tunggu atas lagi untuk entry. Dan berapa kali kena cut loss adalah KPI-KPI yang tertentukan lah. Jadi saya beranggapan anda semua juga macam tu. No? Macam mana kami bagi signal dekat channel yang kita dah cerita tadi, selepas sejam set up yang sama. Jadi ada orang yang baru tengok, ada orang yang baru nak follow signal. Sebab tu kita ulang set up dan kita entry balik seperti orang yang baru nak follow, dan kita dah maklum situ siapa yang nak tambah entry masih boleh, tapi kena pastikan betul apa yang dia buat tu berpadanan dengan dia punya margin. U8247 2 78 247 naik. Dan kalau anda nak tahu sepanjang minggu ni, okay, Datuk pun follow lah. Datuk Jamil Baru pun follow kita ni. Dan dia terus ikut cara dia lah. Dan dia akan rujuk. Kami nak beritahu anda sebenarnya. Semua orang terus kat sini. Kalau dia lah, nak habis lah kami. Kenapa? Kalau dia lah, maksudnya anda semua pula. Dan semestinya kami pula.